Aja. Pak Purnama, mantap. Masih bersama 7321. Yo, Prabu Siliwangi. Turun sini, Bu. Ya. Woi, bom bom. Beraksi membawakan barang penumpang, mencari tip ya, Bom. Bom. Bom bom mencari tip. Monggo, Mbah. Siapa tahu poin. Siapa tahu poin, Mbah. Semangat, Mbah. Jangan kendor. Jangan kendor. Tak bukake, Mbah. Khusus kanggo sampean. Monggo, monggo, monggo. Dicoba, Mbah. Dicoba, Mbah. Wah, kita duduk di atas dulu. Golek adem-adem kayak bom-bom lagi ngeterke barangnya penumpang. Mantap banget ya. Penumpangnya kare piro ya belum tahu. Jadi Bapak Purnama ya, supirnya. Pernah tak vlog juga beberapa kali, silahkan di apa jenenge? Dilihat-lihat di vlog-vlog yang lewat. 7321 iya nomor keterangan. Selesai merokok silahkan duduk di tempat itu. Ayo tempat dulu iki. Ora, maksudnya itu adalah teman-teman boleh maju ke sini untuk udut. Untuk ini kan area smoking ya. Nah, ini area smoking. Nanti kalau ngerokoknya udah selesai, kembali ke kursinya sana supaya di sini enggak penuh gitu loh, guys. Oke. Okay? Sip. Leker hot. Isi piro, Mbah? Isi piro, Mbah? Hah? Penumpangnya isi piro? Penumpangnya kali 5. Oh ya, kali 5. Ini ya supi banget, guys. Biasanya jam ini lumayan oke. Ini baru 5, 5 yang turun tadi. 2, ya berarti sekitar itulah. Penumpangnya sepi guys, biasanya ini jam dolar ya. Ini payu telu. Duh, berarti ini penumpangnya walaupun sidi, alhamdulillah payu. Iya lah mbak ya. Payu. Berarti ada yang mulai dengar rahasia-rahasia mbak ya. Alhamdulillah. Kebak ya, orang payu. 10, iya ramesti mbak ya. Kadang penumpangnya kebak, rana sing tuku. Kadang penumpangnya melimo, sing tuku papat. Tuh malah apa ya mbak ya. Ini penumpangnya limo, sing tuku telu lho. Rezeki ini mbak ya, mantap. Sate Madura. Ya Mbah ya. Iya iya, leker. Iya. Bapak bom bom. Piye Mas? Kari piro wonge? Itu. Hah? 10. 10? Lho. Maju, Pak. Oh, mindahke, mindahke. Buka, Mas. Digeser guys iki ya. Waduh, mantap. Agak sepi ya Pak ya? Sepi. Iya agak sepi ya? Sepi. Sebelahnya Mila. Wis, mungkin melaku apa bingi? Kemarin Kuningan. Wuh, apa Kuningan? Ya, sama aja. Eh? Sama aja. Waduh ya? Nek, kon milih penak Bandung atau Kuningan? Milih penak mulya no. Lah ngopo kok metu penak mulya kok metu ngopo dajal? Ora jelas. Lah kowe ngopo sih? Metu kok mulya ngopo sih? Ya ditinggal Zen. Lah iya mosok ya mosok kerja harus sama orang terus ya bahkan ya semangat ya Pak ya. Karena bom-bom itu. Eh iya wong si Zen pergi ya biar. Kamu kan harus dicekelan biar mulyone. Justru cekelannya udah gak ada. Oh bisa rusak. Silakan Pak yang mau ke toilet, ada, makan, jajan. Apa Pak? Mie rebus meli. Oh jih monggo. Silakan silakan. Banyak warung. Mantap. Anget mie rebus ya anti ngantuk. Oh nggih anti ngantuk. Betul Pak anti ngantuk. Kalau kondekturnya sukanya es krim Pak. Kondekturnya senengnya es krim paddle pop neng di. Aku bar ngopi kok. Kan biasanya apa tak tuh oke. Es krim? Bos, bos. Es krim gelem? Yo gelem. Ya yo rene yo nenggon kae yo. Nenggon es krimnya saudah yo. Yo kae buangi angin se muka yo diwangi no. Ngawur. Ayo tuh. Wah, iki ra yes tenan kok. Hah? Itu Pak, itu Pak. Ada tulisannya besar itu seberang. Ini tuh. Iya itu cuma. Seberang itu ada Pak. WC umum Pak, itu saya Pak. Ayo Dek. Bom, tak tua ke ya? Isin aku. Ayo tuh. Neng kom, neng komen komen apa sih bilang? Apa? Bom bom balik lagi ke SR. Apa Pak? Bom bom apa? Baba Raffi balik ke SR lagi. Baba Raffi leker. Mantap mantap. Ayo tuh oke es krim.
Ayo to. Saya pengen turu. Ya wis turu-turu kono. Mlebu ya. Ya. Aku pengen ku. Hah? Aku pengen. Halo. Halo. Pak sinten iki, Pak? Pak Sangkuti. Oke, mantap. Jalan ini. Ya. Madura. Mantap, hati-hati di jalan. Siap. Siap turu tenan to? Kurang ajar. Gimana turu telogo? Wis kana turu, buka bagasine turu pinggir kene. Hampir 2 bulan lho aku. Buka bagasine turu kono. Lho, wis ngerti aku nek kosong wong sepi kok. Wis turu-turu. Hampir 2 bulan. 2 bulan ngopo? Belum libur. Mosok? Mlaku terus. Tapi kan ono perpale. Ngono. Enggak selalu mulus, guys. Nek urutane saiki kan jalan 7321. Sesuk setelah ini kalau apa? Kalau sesuai urutan berarti besok jalan 7556. Terus? Habis itu 7962 Kuningan. Ah. Ya, Kuningan. Terus? Terus ke 7612. Terus? 13. Ah. Habis 13 ke langsung malam 7606. Ah. Habis itu 7603. Ah. Balik lagi ke Mercy. Oh gitu. Jadi Mercy itu pertama sendiri. Oh habis yang terakhir baru ke Mercy ya? Misalnya saiki kowe mlaku 7604 sesuai sing Mercy 15. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau enggak ada halangannya, kalau tiba-tiba ada halangannya ya bisa diputer lagi. Oh, gitu. Lagi saiki sing untuk piro iki? Kartisnya 6 juta. 3.000. Wah, berarti sepi no. Sepi. Wong Bandung iki biasanya mlebu kene 4 minimal 4,5 atau 5 ya ra? Heeh. Ya ra, bener ra? Iya, sama 11.000 sama mulia. Maksudnya piye? Eh? Maksudnya piye pendapatane? Nggih. Maksud sih? Lha iki golek Mas Andri ke. Iki Mas, kon raup Mas, iki Mas. Kon raup mau banyu es krim. Piye? Ya umbuh kuwi. Ala ditakoni lembu terus kok. Iki duduke. Heeh, duduke. 3, oh, 2. 8. Oh, 28, Pak. Jarimu 3. Kan 3 kurang sedikit. Walah. Pembengkakan dana kowe iki, waduh kacau iki. Kok ndak ditiru wong-wong. Raffi tanpa Zen ini bagaikan aneh ya. Iya, tapi aku urung petuk, Mas. Sampeyan wis petuk, Dok? Wis petuk nang pas mlaku. Wah, aku urung petuk blas. Aku malah urung petuk blas njonge kebunan. Lho, dhek iki can menghindari kowe kok ora dong ora. Masuk, masuk. Dek. Tapi tembe A. Eh? Tembe A. Tembe A, WA. Masuk. Eh, sing cewek sing lestari siapa sih? Enggak ngerti aku. Oh. Aku enggak ngikutin. Enggak ngikutin itu. Saya ngikutin saya berjalan sendiri aja. Iya. Oh, jadi hari ini super sepi ya. Ini bukti lagi setelah kita tadi nge-vlog tim Purwokerto yang sepi banget. Mau sing Purwokerto angkatan 10:30 ke Purwokerto kan biasanya api Mas. Mlebu kene biasanya 1000. Iki mau ming 440. Oh, pantesan teman-teman saya di Mulya, heeh, ngomong piye? Dora mangkat. Iya. Wah, wah, jamnya dipasang, Bapak. Mangkat tapi ya lembur. Ya iya, berarti emang bener-bener saya semua sepi. Mantannya cuma bisa bilang sabar. Iya, benar. Tetap dilatih-latihin, tetap semangat. Iya, betul betul betul. Itu ya, sebuah contoh ya tadi. Walaupun kita tuh udah beda PO, tetap teman ya toh. Kayak misalnya aku karo kowe. Wis ora nang SR, kowe mbiyen kan, tetep tak gawe kanca toh. Sose, leker hor. Kowe ora udut toh? Ora. Tenan? Ora udut ya. Kan dari dulu gak udut. Ah, ben udut kok. Ora udut. Ben Samsu. Gak pernah. Pernah? Enggak pernah. Masuk sih? Saya dari kecil gak pernah ngerokok. Gak pernah nyoba-nyoba. Wah, iki patut ditiru guys. Ternyata Mas Raffi bom-bom idola masyarakat. Omah ngendi? Omahnya Bantul. Jare sapa kowe ngapak kok Bantul? Loh, ngapak itu karena kebiasaan bersama dengan orang yang ngapak. Ora, dialekmu iki ketok nek kowe wong anu kok. Kowe plat R lah. Ora, Mas. Endi omahe? Omahe kalau sekarang domisili Kediri. Loh kok iso? Oh ya, KTP-ku Kediri. Bojomu? Saya belum menikah. Lah terus kok iso pindah kono? Awalnya kerja di sana. Oh iya toh. Omahmu kono saiki? Domisili.
Ada KTP nih? Masih nanti pak, jam 5 itu ngereges sih ini HP pengen tak cuel-cuel karena gimana tuku? Le, rasa isin-isin yang di sakarepmu, kene oleh, yang kono oleh sak pengenmu mana tuh aku? Ya aku tuku apa? Kene, kene eh oh ya wes kap jajan apa? Karin duding, mbak es krim bu kurang enak es krim ya kan untuk es krim mana? Kemarin anu ada penontonnya YouTube-nya Mas Tori tuku jajan ini loh, dari mau fokus tuku jajan malah tuku ya ya ya, sekarang mulah penontonnya Mas Tori ngopo? Kemarin ada yang menyapa neng di? Dendi ya kemarin ya nah HP solo aku malah terkenal langsung kan aku iya, sekarang pesan jubuk wedang kuno, sing enak rasa isin-isin cemilannya apa leh? Ini berapa? Alah, jubuk wedang saya takkan piro, yang bayar aku loh alah, tempe gembus gila-gila, mis piro kuyu? Mau ya, supirmu tukang nisan, si Purnama rai untuk ngono kuwi sopir iki ya sak karepmu kowe kondekture masuk ora ngerti kebangetan kowe Purnama kuwi biasane kopi ya wis jiotna jiotna ha nah, kowe pira mbak ya aku ngecer siji ya ya seneng Mbak Maya? Mbak Maya seneng ra? Iya. Jadi kanca-kanca. Kanca-kanca sih, tak promosikan sih. Nek dorene nang terminal Giwangan kudu mampir gone iki. Mbak Maya Kani Raras ya. Wonge ramah tamah dan tidak sombong. Mantap. Halo, sapa iki jenenge, Mas? Indra. Hah? Indra. Oh, Dewa Indra. Elok tenan. Berarti kowe sing menguasai iki, gluduk. Masuk, masuk. Mlaku ndi iki? Melaku. Oh iya, laran sih, laran sih. Foto-foto sih. 15,5. OC. Oke, kita kasih duit ki ya, mantap. Alhamdulillah. Wes, jumbe. Bismillahirrahmanirrahim. Seger pol, Bu. Seger pol di kala pendapatan minim. Tutup apa buka ki? Wah enak banget guys, langsung disuguhi pemandangan berupa paket. Ya gitu guys ceritanya. Nanti kita sambung lagi ngenteni Mas Bom-Bom Raffi parkir. Semoga nanti pokoknya tambah banyak ya Bom ya. Amin. Pendapatannya super duper minim. Amin. Untuk tim Bandung ini Surabaya Jogja 2,8 ini minim banget. Oh. Tapi enggak perpal nih. Oh enggak, tetap lanjut. Selama sopir komplit ya. Selama sopir komplit. Lah iya mbien kan sopir aku komplit kae. Sopirnya si jenis apa Pak Kuta? Pak Arif. Oh Pak Yayan, wah enak kabeh iki. Pak Yayan karo Pak Purnama, beh, pawenak. Leker hor. Teman-teman yang pengen bareng 7321 dari Surabaya jam? Jam 7. Bandung jam? Bandung jam 05.30. Nah, itu pagi subuh ya. Subuh. Itu angkatan pagi semua. Surabaya jam 7 pagi. Terus Bandungnya jam 04.30 pagi. Sip, tarifnya piro? Bandung Surabaya? 315 plus makan, satu kali makan. Sekali makan 315.000 yeah. Ya, itu silakan. Yang mau bareng Sugeng Rahayu tim Bandung. Leker. Foto-foto guys, tiba-tiba bisa mau maju langsung ditutup jegrek, langsung tutup siap-siap guys. Ayo penumpang. Ya kan, siap-siap, hati-hati di jalan. Orang melu munggah toh. Meng menyaksikan Mama Sleng ngejok ke 7321 parkir di shelter tujuan Bandung Tasik. Saya ke Jogja Bandung 100 piro? Jogja Bandung 180. Nah, makan sekali. Makan sekali. Apa? Tuku ngene iki nang ndi ya? Blangkon. Iya. Nang Shopee. Shopee. Iya. Paling penak nang Shopee. 80 ribuan 75 ribu. Blangkon lipat, sing iso dilipet aja sing atos, sing murah atos, sing murah. Sing iki murah sing atus apa sing ngono? Iki iso dilipet tapi ora apik banget. Nyot, bukan. Iso dilipet iki. Iya, iya monggo. Ah, iso dilipet to, dadi iso disak, dilipet.
Pantes ora kuwi ya? Pantes ning aku iki kurang gede. Masa? Aku ukuran 10 kuwi, kowe berarti 11. Sirahmu. Masa kurang gede sih? Kurang gede kuwi. Dajal. Tenan. Dajal. Nah, iki lur kembali kita akan melihat pemberangkatannya Raffi dan Pak Yayan dan Pak Purnama. Ternyata dengan parkir kurang lebih 7-4 minutes alias 45 menit ya. 45 menit ternyata poinnya cuma 1 toh ya. Ternyata hanya poin 1. Nanti kita tanya Raffi turunnya mana. Wong isi siap-siapnya baru ngurusi finansial, bentar lagi bisnya berangkat. 5:15 ya guys ya. 5:15 dari Giwangan Jogja menuju Bandung, Tasik dan sekitarnya ya. Dapat sekali makan nanti di rumah makan Lestari Karanganyar Kebumen. Ya. Dengan tiket Rp180.000 dari Jogja sampai Bandung. Ya wis siap-siap ya. Mangkat nih, mangkat. Wih, poin dah. Poin siji tok. Bandung. Ya lumayan. Poin siji Bandung tok. Sayang sekali poin siji tok Bandung. Tidak ada tambahan lain sementara itu. Raffi mulai tidak tenang karena cuma poin 1. Mulai gelisah lur. Dengan tadi modalnya 2,8, Jogjanya cuma poin 1, mulai gelisah. Mas Leng mulai siap-siap, bentar lagi wayahe budal kayak jam terminal jam 5:10. Berangkat 7321, siap diunturke karo Bapak Sleng. Bandung Tasik berangkat. Modalnya tambah siji tok. Tapi kok kita gelisah ya ming modal siji tok. Lawange tutup burung. Burung. Modal siji tok gelisah, kondektur Raffi makin galau, makin basah. Hati-hati ya mas. Iya, hati. Aku melu, anu ya, melu simpati. Ya, semangat. Semangat. Neng poin siji. Heu, heu, poinnya kayak lo. Bandung 5 kan lo. Masih gelisah. Dia udah saatnya berangkat masih gelisah karena poinnya cuma 1 dengan pendapatan nek Bandung itu 2,8 itu si apa rendah ya. Karena Surabaya Jogja 2,8 tok itu sedikit sekali. Ya. Dan di sini dengan parkir 45 menit cuma tambahnya 1. Delalah ki pas sepi. Untung 1 itu turun Bandung ya. 1 pemot turun buntu ngono apa ya. Tambah stres meneh ki kondektur mulai stres, mulai gelisah tenan. Lah nganti amblek. Yuk berangkat. Sumpah buntu. Wis dicelokno, ayo. Dinteni kono wae. Awas bisa lewat kae. Budiman selanjutnya. Angkatan jam 6 sore iki. Parkire 45 menit juga itu. Budiman tujuan Tasik. Kalau ini tujuan Tasik finishnya Bandung Cahem. Bandung Cicahem. Apa ini jitok mau ya? Bandung tok. Bandung tok, semangat. Pak. Sehat. Ya. 7321 ya. 5:15 yang mau bareng dari Giwangan ke arah mana? Banjar Patroman dan sekitarnya. Oleh ya, Medun Banjar Patroman. Boleh. Banjar Patro. Lah depan Pak, lah depan. Katingaren. Wong bagus, guys. Asbab. Endi supire? Supire berdiskusi. Diskusi arep menerapkan strategi apa gitu ya. Waduh, iki kok penumpangnya siji tok ngono ya. Biasanya tambahnya 5 ya. Biasanya stoweran aku lek nang Mulyo. Waduh. Kayak dia masih galau, sih ingin kembali ke Mulyo iki. Mar. Bapak Marsono.
Melaku di jalan 792. Karo Pak Ali. Boten, Om. Hah? Sopir nom. Sopo? Abi. Pak Ali lak sahur sepuh. Lek sahur nom. Sopo? Salaman riyin. Yes. Sopire sopo, Mas? Sopire Abi. Oh, Pak Abi, mantap. Lho Abi iki saiki nyekel sing loro terus. Nggih, nggih. Diculke apa karo Ali? Cole, bali kan. 57. Nggih. Oke. Wis baru. Iya. Di sampean tetepe sing loro wae. Sing loro, Mas. Oke. Okay. Ditelateni, Bos. Iya, sip. Yang penting lancar. Lancar. Iya, hati-hati nang dalan. Iki aja lali maem. Nggih, niki are. Oke, salat ya. Mantap-mantap luar biasa Pak Marsono ya. Mantap. Bom, dicelok. Jadi Pak Marsono itu ternyata tetap melaksanakan ibadah ya. Foto rokok wayahe. Belum memberikan rokok ini. Bom-bom ini lupa ya. Dia lupa belum anu memberikan sesajen kepada kru yang bertugas. Ini udah hampir berangkat iki, Lur. Siap, hati-hati di jalan, alon-alon ya. Sip, oke. Berangkat. Ngenteni bom-bom, tuku bom-bom, tuku nang ndi mau bom-bom? Tuku nang warunge Saudah apa ya? Nang ndi mau bom-bom? Oh, bom-bom tuku nang kono. Halo. Oke, bom-bom tuku kena rokok. Arep nukokke rokok supire karena lupa ya. Supir harus juga kok rokok sajene. Tugasnya kondektur itu yang ini ki harus juga menyiapkan apa yang diperlukan supir-supir. Karena di supir Bandung itu harus diperlukan dua driver ya harus apa kebutuhannya dua driver itu harus dipenuhi oleh kondektur ya. Jadi harus memahami. 37. Yuk, wes yuk budal. Ayo bom. Sake bom-bom iki harus ya nek jalan Bandung itu makanya tidak semua kondektur bisa, hanya kondektur-kondektur terpilih yang bisa mengayomi supir-supir tim Bandung. Contohnya bom-bom ini. Iki orangnya bom-bom. Iki kira-kira anak gorila. Anak gorila. Ayo kondektur yang terpilih yang kuat. Iya, iya, semangat, semangat. Hati-hati bom. Kartisnya jurali bom neng dia yo. Kartis mundi. Surabaya. Lambemu. Yo hati-hati. Bandung Tasik Ciamis Banjar Patroman lan sak piturute. Leker hor pitu telu Selikur. Jadi kondektur itu tugasnya harus juga memikirkan ya kebutuhannya driver apa aja itu harus dipenuhi. Leker.